2, 1. Baik, kami informasikan pada pukul 15.00 kami terima informasi dari nakoda KMP Haditya bahwa telah terjadi FOB atau Man Overboard salah satu penumpang atas nama Ardianto laki-laki 20 tahun warga mes perusahaan Saparata Santosa Kutai Timur. Korban dilaporkan pada pukul 21.50 pada tanggal 13 atau malam itu kemarin melompat dari kapal dari saksi mata yang melihatnya. Kami terima kasih, kemudian langsung melaksanakan pasangan Basarnas dan juga SROM. Dan saat ini kami menuju LKP dengan jarak tempuh 56 km dengan menggunakan kayu sini dengan 16 ABK, 5 reskuar, 1 kasiop dan 1 seorang kom. Target operasi saya akan dilaksanakan di Selat Makassar dengan menggunakan kayu sini.